Kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu. Semua hal yang pernah kamu impikan terasa hilang dan tak ada harapan untuk bangkit. Namun, tahukah kamu bahwa setiap titik terendah memiliki potensi yang besar untuk membawa kamu menuju titik tertinggi? Mulailah untuk melihat titik terendah ini sebagai suatu kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap kegagalan dan kesulitan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan biarkan kegagalan membuatmu merasa rendah diri dan putus asa. Bangkitlah dan hadapi setiap tantangan dengan tekad yang kuat. Ingatlah bahwa kamu memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Kamu tidak boleh meragukan diri sendiri dan harus yakin akan kemampuanmu. Berikan yang terbaik pada setiap pekerjaan yang kamu kerjakan. Dan jangan pernah merasa takut untuk mencoba hal baru. Pikirkan tentang tujuan hidupmu dan apa yang ingin kamu capai. Buatlah rencana yang jelas dan fokuslah pada setiap langkah yang harus kamu ambil untuk mencapainya. Jangan biarkan rasa tidak percaya diri dan kegagalan masa lalu mempengaruhi masa depanmu. Akhirnya, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang pernah berada di posisi yang sama denganmu dan berhasil bangkit. Mintalah dukungan dari orang terdekatmu dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Jadilah pemenang dan jangan pernah berhenti berjuang. Titik terendahmu hanyalah sebuah halangan sementara menuju kejayaan yang akan datang. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan pernah berhenti berharap. Harapan adalah hal yang membuat kita bergerak maju dan terus berjuang. Temukan kembali semangatmu dan jangan pernah berhenti berusaha. Ingatlah bahwa setiap titik terendah memiliki akhir dan kamu pasti akan sampai pada titik tertinggi. Kamu pasti bisa. Jadilah pemenang dan jangan pernah berhenti berjuang. Hiduplah setiap hari seolah-olah ini adalah hari terakhirmu. Dan bangunlah setiap pagi dengan semangat baru. Titik terendahmu adalah awal dari kisah sukses yang akan kamu tulis.